Menyelain pasun adapun insal surutu tayamumi adapun berapa syaratnya tayamum asyaratun itu ada 10. Ketika kita mau melaksanakan tayamum harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Yang pertama apa? Bukti adanya debu. Wa ayyakuna yang kedua dan harus adanya at-turabut tahir. Harus ada debu yang suci. Yang ketiga wa an la yakuna mustamalan, harus bukti atau harus ada si tanah tersebut bukan tanah yang mustamal. Wa an la yuqalituhu dhabikun wa nahwu, dan harus tidak mencampur atau tidak ada yang mencampuri terhadap debu tersebut seperti tepung santan. Yang kelima ya wa ayyak sidahu, yaitu harus bermaksud tayamum dengan debu. Itu yang kelima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sufi wal ghar. Allahumma inni wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhu la nabiyya. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fattah ya Allah. Ilahi anta maqsud wa ridaka marhum aqili mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriku su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min nikmatin khairin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil alim. Hadirin kiram wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita patuhi perintahnya, pimpinan kita Ketua Yayasan Insan Bakti Pertiwi Cabang Sumur Batu, yaitu Al Ustadz Yadi. Dan yang saya hormati juga pengurus para semua civitas Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang saya hormati dan saya banggakan, serta adik-adik kakak yang kakak cintai dan kakak banggakan, hadirin wal hadirat sekalian, jamaah rahimakumullah yang hadir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada hari Jumat berkah ini. Dan kajian setiap hari Jumat kita mengkaji daripada kitab Syafi'inatun Najat kata karangan Syekh Shalih Al-Qurtubi. Yang alhamdulillah pada kesempatan Jumat kemarin kita telah melewati pasal Asbabut Tayamum, tentang sebab-sebabnya kita bisa melaksanakan tayamum jikalau ada berapa perkara? Ada 3 perkara. Yang pertama, bisa kita melaksanakan tayamum jikalau pertama apa alasannya? Tidak adanya air. Yang kedua yaitu alasan jikalau kita jikalau kita sakit, dalam keadaan sakit kata dokter kagak boleh terkena air, atau kata dokter mandi dulu atau kagak boleh itu karena ini sakitnya kagak boleh terkena air. Misalkan kalau terkena air sakitnya akan semakin parah, maka dari itu kita dibolehkan untuk melaksanakan tayamum.
gitu. Yang ketiga ini sebab tayamum karena ada, karena ada apa? Yang ketiga karena ada hewan yang membutuhkan air tersebut dan airnya cuma segitu-gitunya. Terus ada hewan yang membutuhkan, kita kasih ke hewan tersebut, tetapi ada garis bawahnya. Hewan di sini hewan yang dimuliakan oleh Allah. Karena kemarin ada hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat secara disengaja, itu hewan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zani wazani yaitu yang orang yang berzina muson, ya, orang yang berzina muson. Yang ketiga yaitu wal murtadu, orang yang murtad itu apa digolongkan termasuk orang apa, termasuk hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu orang kafir, wal kafirul harbi, kafir yang galak, ya, kafir yang darahnya itu halal dibunuh gitu. Nah, yang kelima dan keenamnya yaitu wal kalbul aquru wal kijinzir, anjing dan anjing yang galak dan seekor babi. Tapi anjing juga kalau misalkan enggak galak kan boleh, berarti dikasih gitu ya. Ini mah ada kait, yaitu ada aquru, ya, anjing yang galak. Nah, sekarang kajian kita yaitu paslun tentang surutut tayamum, syarat-syarat tayamum yang banyaknya itu asyaratun ada 10, ya. Insyaallah kalau misalkan waktu mencukupi kita bahas semuanya, kalau misalkan tidak mencukupi di lain waktu atau di Jumat yang akan datang kita teruskan kembali kajiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Paslun adapun imsal surutut tayamum, adapun berapa syaratnya tayamum, asyaratun itu ada 10. Jadi syarat-syarat tayamum ada 10. Syarat tayamum ada 10. Ketika kita mau melaksanakan tayamum harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Ya. Yang pertama apa? Ayyakuna bitu'abi. Bukti adanya debu. Apa? Bukti adanya debu. Gitu ya. Bukan tanah. Ya. Kalau misalkan tanah, ya, kalau misalkan tanah itu bisa berarti pakai tanah liat juga. Tanah lumpur sekalipun bisa berarti. Kalau kainnya tanah, tapi di sini kainnya debu. Ya, otomatis kalau debu itu yang diginiin nih. Kayak gitu debu, ya. Nah, itu yang pertama. Apa katanya? Harus adanya debu. Wa ayyakuna, yang kedua dan harus adanya aturobut tohiro. Harus ada debu yang suci.